di sini atau di mana? Mau di dalam aja kan? Di dalam aja ya. Benny. Apa di sini aja lu? Ber, ini kasih tau sama. Lu bikin susah. Kau menjadikan kita. Lu kan jadi enak. Kau ini. Jadi dia ikut dem. Gimana dong? Bisa jadi, ada dua lagu. Ada dua lagu. Yang kita agak kesulitan. Pertama lu punya Mas Agnes dan Colo yang bernyanyi Grace. Dia bawain lagu itu jadi lebih naik. Right. Tapi dia agak tabrakan sama penyanyi terakhir yang kabutnya, yang solo. Kenapa aku bilang yang solo? Yang solo itu menurut kita berdua ada refnya yang kata Kayovi. Na 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 na. Itu lagunya Kayovi Indonesia. Dan itu Mas Chandra yang tahu. Aku udah feel ini dua bisa jadi lagu favorit nih. Tapi karena dia originalitasnya dia kena dengan lagunya Yomi, aku lepas ke Mas Chandra. Kita pilih punyanya Mas Agus Sumitoro yang liriknya yang nyanyi Inggris nih. Sama sama. Iya itu. Seperti adik kita bilang atau Indonesia. Mas Arif, Mas Arif, Mas. Ah, ya. Kurang ini pamnya yang liriknya Pak Agus. Oh, berarti harus Pak Agus kalau saya bikin melodi. Mas yang bikin melodi. Ya. Oh, berarti Pak Agus bagus. Punten bagus. Harus ngomong nih bagus karena lomba cipta lagu bagus. Makasih Mas Andri. Ya, jadi coba lagu ini coba bercerita tentang bagaimana perusahaan itu yang salah satu ditimbulkan oleh perubahan daripada cuaca dan karena adanya polusi yang masih terjadi di dunia ini. Ya lu bener bagus banget. Keren gila lu. Gua bilang lu bikin keren bikin musik lu. Bisa aja. Tapi saya tadi mainnya mati. Untung saya punya liriknya di sini, jadi saya masih bisa dengerin apa yang kamu maksud. Reduce, reuse, recycle. So, okay, buat kalian Trisakti kayaknya semuanya mas ya. Hebat nih Trisakti. Makasih. Susah buat Trisakti, susah buat apa kalian deh. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Lagi bang boleh? Ya, memang trendy sekali ya musiknya, penampilannya. Satu hal saja yang mungkin kita bisa berbagi di sini,
pada saat Rehan ya, namanya Rehan ya, yang rapper. Dehan. Itu waktu mic-nya mati. Nah, itu sebaiknya Aprilia ya namanya. Indah, itu langsung cepat-cepat kasih mereka mungkin dia. Itu namanya kalau di panggung itu karena unexpected tuh pasti akan terjadi. Jadi ini pengalaman bagus. Dan kali kalau ada hal demikian kita langsung cepat bergerak gitu. Ya. Jadi itu saja komennya. Itu bukan kesalahan, cuma tips saja. Selamat. Terima kasih. Mengkomplement lagunya dan mengkomplement penyanyinya juga itu yang sebenarnya tricky ya. Jadi memang kalau jadi produser harus mengarahkan idealisme dan ego tuh harus direndahin banget, bukan direndahin sih, disesuaikan, diadaptasikan sama mereka supaya lagunya yang benar-benar keluar dan penyanyinya keluar. Itu aja sih, tapi lain daripada itu seru-seru banget. Begitu siap. Lagu Tasabutan Queen terakhir sekali sih juga itu. Oh juga. Oh, sama dia. Cuma draftnya agak-agak gitu. Ada yang orang ya? Iya. Oh, aku punya kau itu. Iya. Kau punya draft itu. Oh iya betul. Oh si Yofi, aku Yofi. Iya. Yang Christian nyanyi itu. Iya. Itu aja. Aduh ini. Kita kasih catatan originalnya di situ ya. Itu aja yang jadi ganjalanku itu. Jadi kita saatnya nih, saya aku juga pegang mas. Oke, tadi kita udah melihat semua penampilan peserta Lomba Cipta Lagu Bumi dan Lingkungan Jazz Song of World Festival Trisakti Alumni Geologi. Buat saya semua bagus. Ini yang baik dari dan terbaik dari baik. Dan mereka datang dari seluruh Indonesia. Ada dari Solo, ada dari Malang, ada dari Makassar. Buat saya yang dari luar Jakarta gak jelek, semua bagus. Khususnya dari Makassar, buat saya dan Chandra dan Rusman itu salah satu membuat kita kaget, namanya Fanny dan ada Grace sebagai penyanyi untuk lagu apa itu, lagu Mas Agus Suntoro, dan juga ada yang terakhir penyanyi dari Solo, kalau nggak salah Mas Yoga. Karena ini festival Lomba Cipta Lagu, jadi kita akan fokus 70% di lagunya dan 30% dari penyanyinya. Akhirnya mungkin nanti kita akan pilih dari kualitas lagu dan mungkin penyanyi yang performance act-nya saat final. So, saya merasa bahwa kali ini Geologi Trisakti punya apa ya, punya artis, punya lagu yang keren dan bisa masuk dalam industri Indonesia. Kita juga nggak bisa pungkiri bahwa tren adalah salah satu faktor penting untuk kita lebih maju ke depan, khususnya dari sisi cipta lagu. Jadi saya dan Chandra Darusman akan memilih 3 hal, yaitu original daripada lagu tersebut, tidak ada adapt dari lagu-lagu lain. Kedua, harmoni ada lirik, notasi dan juga music arrangement. Dan yang ketiga adalah tren. Nah, 3 poin inilah yang membuat kami harus memilih dari 10 menjadi 3 lagu ciptaan dan 2 untuk penyanyi dan mungkin 1 untuk lagu favorit. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Ya, ajang Song of the Earth ini memang suatu ajang yang cukup unik ya, dan memang selain potensi pembuatan lagu, pencipta lagu, juga kita lihat potensi penyanyi.
Inisiatif ini sangat bagus, dalam arti bahwa musik menjadikan sarana untuk memberikan mereka kesadaran akan lingkungan. Salut kepada teman-teman Trisakti. Mudah-mudahan ini berkelanjutan, karena memang upaya untuk menyadarkan peduli lingkungan ini perlu terus dikumandangkan, dan saya rasa dengan melalui musik suatu strategi yang efektif. Jadi selamat buat panitia, dan salut kepada semua peserta, penyanyi, pencipta lagu. Susah buat kami sebagai juri untuk memilih yang terbaik, semua bagus, tapi namanya juga perlombaan harus ada pemenangnya. Jadi itulah kita akan berupaya untuk memberikan penilaian yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk 10 finalis kita. Luar biasa, 10 finalis yang sudah menunjukkan talenta bakat mereka. Dan juga boleh kami mengundang untuk Bang Andre dan juga Bang Chandra. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada semua para peserta yang luar biasa. Tepuk tangan buat para peserta yang luar biasa ini. Ada dua hal komen secara umum. Pertama adalah memang luar biasa bakat-bakat dari pencipta lagu, ya, pemusik dan penyanyi Indonesia. Industri kreatif kita luar biasa dan memberikan harapan yang besar di masa depan. Yang kedua, kami terus terang kesulitan, saya dan rekan saya Andre kesulitan gara-gara Beri Likumahua. Beri Likumahua ini mengemas semua lagu, di mana akhirnya semua lagu ini yang kita tahu aslinya seperti apa, semuanya jadi bagus. Jadi kami berdua bingung ini, milih 3 atau 5 di antara 10 ini mana. Tapi karena ini lomba, yang mau tidak mau kita harus pilih 3 di antara 3 lagu yang terbaik di antara 10 dan penyanyi favorit serta lagu favorit. Bagi yang belum mendapatkan nomor atau hadiah kali ini, jangan berkecil hati, ya, karena mencapai 10 besar aja sudah luar biasa. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Baik, langsung saja saya akan minta rekan saya Andre Hianusa, penyanyi, pencipta lagu luar biasa Indonesia dan orang yang simpatik sekali, akan mengumumkan lagu favorit dan penyanyi favorit. Silakan Andre. Oke. Lagu favorit ini kita bersepakat ada dua lagu yang benar-benar dekat sekali nilainya, dan kita harus memilih lagu ini karena dia punya kekuatan di lirik. Lagu favoritnya adalah Rumah Bersama. Ciptaan Bapak Agus Guntoro dan Arif Muyoto, dengan penyanyi Grace Catherine. Dan penyanyi favorit kali ini kita sepakat, kita tadi semua udah tanda tangan, udah applause, dan kami sepakat dia jatuh kepada Grace untuk menyanyi dari lagu Universitas Trisakti Rumah Bersama. Sukses buat Grace, sukses buat Rumah Bersama Mas Agus, dan sukses buat semuanya. Terbaik untuk Festival Jazz Song of Earth kali ini jatuh pada lagu Saatnya. Wow.